Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji asal Indonesia tidak perlu khawatir terkait penyebaran virus Ebola. Pemerintah Saudi Arabia sudah memutuskan tidak memberikan visa kepada calon jemaah yang berasal dari negara yang sudah terjangkit virus Ebola. Ditemui dalam acara pembukaan Kongres Nasional Ilmu Kesehatan ke-16 di Palembang, Menteri Kesehatan Nafsiah Boy menyampaikan jemaah haji asal Indonesia tidak perlu khawatir akan virus Ebola. Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk melakukan upaya pencegahan. Pemerintah Arab Saudi telah memutuskan untuk tidak memberikan visa kepada jemaah haji asal negara yang terjangkit virus Ebola. Tidak perlu terlalu khawatir. Kalau saya lebih khawatir pada SARS-CoV-2. Oleh kenapa? Pertama, Ebola belum ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia sudah memutuskan untuk tidak memberikan visa untuk jemaah haji atau orang-orang yang datang dari negara-negara yang terkena itu. Liberia, Nigeria.